Pak, mungkin boleh diceritakan Pak, awalnya kan Bapak tuh viral membulung, nah itu tuh gimana sih Pak sebetulnya? Saya dulu, nama saya Alvin Opiardi, saya dulu kemarin di kota Bogor. Saya mendapat sertifikasi dari uang dari bantuan itu untuk kebutuhan itu sehari-hari. Karena saya menginisiatif pulang sekolah itu dulu di jalan itu sampai ke rumah. Sejak kapan Pak? Sebenarnya sejak saya bijangan deh. Oh gitu. Tapi setelah ditama prek dulu, setelah jadi sedik, ngajar, kemudian saya dapat bantuan dari mana? Saya dikasih di perbulan. Beda dengan PNS yang cuma di perbulan. Bulan 2011. Sampai sekarang itu tempat dapat. Tapi enggak mencukupi ya, Pak. Iya, tidak mencukupi, makanya saya masuk tadi. Daripada saya meninggalkan mengajar di sekolah ya karena faktor ongkos. Ya. Belum tadi. Sehari dapat berapa Pak kalau mau? Jadi per minggu saya berjual. Per minggu ya? Ya enggak per hari mah enggak. Seminggu paling 50 lah. 50 apa Pak? 50.000. 50.000. Itu teh dari jam berapa ke jam berapa Pak? Dari pulang sekolah aja. Jam 1 sampai jam 5. Oh. Jadi itu mah setelah sekolah langsung berarti ya, apa ya? 4 jam lah. Artinya tidak mengganggu aktivitas tidak, Bapak sebagai guru tidak, ya? Tidak, saya itu mengajar tidak. Dari pagi sampai subuh itu saya ngajar. Ngajar apa dan di mana sih Pak? Saya di MTS ya. Ngajar? Ngajar apa? Ngajar IPS. Oh IPS, di MTS. Sertifikasinya IPS. Terus 24 jam, makanya saya 4 hari di sekolah. 2 hari di rumah, 2 hari di pagi, ya juga gitu. Pak, sering ketemu sama murid-murid nggak, Pak? Oh, sering ya. Sering ya? Tapi mereka nggak... Bahkan semua sekolah yang saya itu udah tahu. Udah tahu. Jadi kalau ketemu di jalan, salaman biasa, gitu, Pak. Biasa gitu, Pak. Enggak. Sekolah juga tidak mempermasalahkan, Pak. Ada gurunya gitu. Gimana ya? Ada yang mendukung, ada yang berontak. Dari guru-gurunya berarti apa? Yang kontra itu katanya malu. Gitu. Ini memalukan sekolah, padahal menurut saya enggak loh. Itu pekerjaan mulia, karena mengajar dan mulia itu, menurut saya itu mulia pekerjaan. Halal juga ya, Pak ya? Sekolah tidak. Ya, yang penting halal itu saya juga. Yang kontrak itu, yang kontraknya, yang pokoknya ya. Kata yayasan itu, kulikene, kenapa guru? Oh, berarti setelah viral sempat di, ini Pak ngobrol sama yayasan? Viral kan baru bulan Juli ya. Ya awalnya sampai rame-ramenya terus sampai sekarang gitu. Itu enggak masalah apa sama sekolah. Lanjut aja. Ada yang pro dan kontra itu kata saya juga. Yang kontra itu yang malu sekolah saya cuma ada guru yang menurun. Yang pro-nya yang mendukung itu ya saya juga. Dilegir bagus, lanjutkan gitu. Mungkin itu pekerjaan mulia kata ketua yayasan juga. Tapi kepala sekolahnya nolak gitu. Itu kata adik gitu. Kebayasan sama kebayasan. Beda pandangan ya, Pak ya. Bapak nggak minder, Pak, maksudnya kegiatan. Ah, nggak malu. Malu itu kan maling ya. Malu. Siapa malu itu nggak malu? Itu kerjaan dia. Pak. Berarti udah berapa tahun, Pak, ngajar? Ngajar itu udah hampir 38 tahun. Kita udah 38 tahun. Dari usia berapa, Pak, waktu itu? Usia waktu kuliah. 18 tahun.
Itu udah mulung Mbak ya di situ waktu itu. Waktu muda itu. Mulung itu ya pagi kan kuliah sore saya. Oh iya. Oh jadi dari pas dari kuliah bidang, itu. Oh, dari bidang, jadi enggak aneh juga sebetulnya ya, buat bapak mah gitu ya. Sore itu kuliah kan jam 3, pulang jam 8 malam. Biasa kayak itu. Kalau keluarga sekarang udah alhamdulillah udah berkeluarga, cuman sih aja 3 tahun lalu udah tinggal karena kanker tuh enggak. Oh, sekarang kan 22. SMA. Baru keluar satu di Bungsu. Ya satu lagi sudah terjadi, ya bagi kan saya. Alhamdulillah. Itu berarti belum Pak. Ada hasil dari memulung juga yang di iya, untuk biaya kan, anak-anak biaya sekolah ya Pak ya. Iya, supaya yang Bungsu utama nih. Kan gede udah kerja kan. Tapi tidak enak. Ini yang Bungsu nih. Saya single parent, makanya saya berinisiatif kayak untuk menambah dari kadang-kadang lambat loh dari pemerintah juga. Kemarin juga 2 bulan yang lalu juga itu anggur saya karena saya pindah ke kabupaten. Jadi honor saya dari Kementerian Agama itu di Agustus lah nggak ada gitu, 2 bulan ini dan Agustus. Alasannya kenapa? Di kabupaten berarti Pak? Di kabupaten kan punya. Tapi untuk penghasilannya gimana Pak? Untuk di kabupaten ya kayaknya untuk kan ada yang mengasih honor, ada yang enggak yang saya masih ada ya Pak ya sampai sekarang. Pak mau sampai kapan Pak mulung? Ya sampai kapan ya sampai tuanya ya. Siap. Usianya berapa Pak? Sekarang udah 57. Tinggal 3 tahun lagi. Oh 3 tahun. Siap. Nah, ikut P3 apa Pak? Bukan enggak diajukan saya oleh sekolah. Harusnya bisa sekolah. Kenapa Pak enggak diajukan katanya? Enggak tahu tuh sekolahnya. Tapi pengen Pak ya? Kalau pengen dong lah tuh. Sampai terakhir. Ini jadi kontrak 5 tahun kalau dikatakan. Gajinya tuh di atas PNS. Siap. Mulai ke atas. Jadi sekarang udah kurang komunitas. Itu aja lah yang saya tiada yang 2.800 alhamdulillah. Sudah bisa nonton. Bagi saya dia. Siap. Nah, nemu sih.